yang Allah bagi tu akan duduk di belakangnya. So saya cakap, Bu, you ketua bidadari I yang paling cantik daripada bidadari-bidadari lain, dan you adalah bidadari ketua bidadari yang pandai nyanyi. Kalah semua bidadari. Dia senyum lebar. Tapi saya tak sangka saya dah tak boleh tengok senyuman dia lagi. Allahu Akbar. Saya bukan meratapi pemergian dia, sebab saya redha. Saya sangat redha dengan pemergian dia. Saya sabar dengan ujian Allah ni. InsyaAllah saya cuba kuat. Tapi saya jealous. Saya belum tahu. Walaupun saya bercita-cita untuk mati pada hari Jumaat, walaupun saya bercita-cita untuk mati syahid, saya belum tentu dapat macam apa yang dia dapat. Sebab tu tadi masa saya pergi jumpa dia, sebab dalam cerita ni hanya saya seorang yang menghadap muka dia. Daripada saya awal pergi hantar dia ke hospital, saya berdepan dengan dia, dan sampailah tadi pagi saya yang hadap dia untuk cam muka dia. Muka dia bersih, muka dia berseri, sebab dia akan jadi ketua bidadari saya. Saya bisik dekat dia tadi, saya cakap, Bu, I jealous dengan you sayang. Allah sayang you, orang sayang you, orang doakan you. I belum tentu sayang dapat macam tu. Saya tahu dia dengar. Saya cakap, you ready je. Bila you di tanam je, bila tujuh langkah I balik, bila you buka mata, kubur you seluas mata memandang sayang. Dan mungkin masa tu malaikat pun malas nak tanya you sayang. Dan mungkin masa tu you dah pegang mic, you nyanyi sebab you suka menyanyi. Sebab orang pernah cakap dengan saya, apa yang kita suka di dunia, apabila kita masuk syurga, benda tu akan ada di syurga. Mungkin dia sedang menyanyi di depan ratusan juta orang. Allahu Akbar. Pelajarannya sangat luar biasa. Sangat. Sangat luar biasa. Allahu Akbar. Tadi bila saya balik rumah, dalam perjalanan saya duduk fikir. Saya cakap macam mana saya nak cakap dengan anak-anak saya. Sebab anak saya tak tahu. Sebab masa mak dia pergi, anak saya baru tidur. Sebab pada pukul 2 pagi saya, doktor buat video call, dan kita orang dapat bercakap. Walaupun mama saya koma masa itu, mama saya tak sedar pun. Semua budak-budak pun dapat bercakap. Tiba-tiba tu budak-budak tidur. Dan apabila saya tahu rumah saya dah tak ada, saya tak kejut anak-anak saya. So tadi bila saya dah sampai rumah, bila saya sampai rumah, saya cekalkan hati saya untuk tak nak cakap dulu. Saya masuk je pintu, saya saja nak elakkan anak saya. Saya terus naik tangga, tapi tak sempat. Anak saya, Talita yang nombor 2, terus tanya saya, Daddy dah dapat ke gambar Ayash? Macam kena sentap jantung saya. Saya cakap, belum. Daddy nak kena mandi dulu pasal Daddy daripada luar. So saya mandi. Saya mandi lama sangat hari ini. Sebab saya ada satu habit, isteri saya takkan mandi selagi saya tak mandikan dia. So bila saya tengok bilik air, saya jadi macam Allahu Akbar. Saya bercakap sendiri, saya cakap, Bu, you dah tak ada dah pakai bilik air ni kan. So saya mandi lama. Saya mandi sangat lama. Sebab saya fikir sekali, macam mana saya nak cakap dengan anak saya. Saya cekalkan hati, saya ambil air semayang.
saya turun bawah, saya makan dengan melihat anak-anak saya yang tak tahu lagi ibunya dah tak ada. Lepas saya makan, azan, saya naik atas ambil sembahyang. Saya naik atas ambil sembahyang. Saya tengah ambil sembahyang, mak mertua saya telefon. Dia cakap, kau kena turun, kau kena cakap dengan anak-anak kau sebab diorang dah tengok YouTube. Dah keluar gambar ibu dia, dah keluar gambar kau dekat kubur. Saya cakap, Allahuakbar, ini dugaan paling berat yang saya nak kena buat ni. Saya cekalkan hati dengan membekalkan air sembahyang. Saya turun, saya panggil anak-anak saya. Saya panggil dan saya terangkan. Saya panggil dengan depan saya tu dekat ruang tamu. TV terbuka, tajuk dia, Siti Sarah sudah tiada, macam gitulah. So anak saya yang nombor satu, Uwais, yang muka macam ibu dia tu, tanya, "Daddy, betul ke ni? Ibu dah tak ada." So saya cakap, "Mari sini, Daddy nak cakap sesuatu." Saya panggil tiga-tiga tu, saya cakap depan orang. Saya cakap yang selama ni, yang berhari-hari selepas solat fardu, Daddy cakap apa, "Jom kita buat solat hajat." "Kenapa kita tak buat solat hajat?" "Sebab kita kena doakan ibu balik." "Kenapa ibu kena balik?" "Sebab ibu tak sihat, ibu kat hospital." Saya cakap, "Sebelum ni kita buat solat hajat kan untuk ibu balik." Cakap, "Tapi sekarang ni Uwais, Talita, Matin, ibu dah takkan balik rumah kita." Semua diam. Ada yang faham, ada yang tak faham. Yang tak faham mungkin anak saya Matin 6 tahun. Tapi dia nangis. Dia nangis teresak-esak yang teruk sebab dia antara yang paling rindu dengan ibu dia. Sebab dia sangat manja dengan ibu dia. Saya terangkan satu persatu, satu persatu. Teruk kau menangis, Allahuakbar. Koyak saya. Teruk dia menangis. Saya cakap, "Kita berdoa dengan Allah, kita nak ibu balik. Tapi ibu bukan milik Daddy. Ibu bukan milik Uwais, Talita, Matin. Bukan milik Ayash. Ibu milik Allah. Jadi Allah tak nak pulangkan dekat kita. Allah nak juga dia. Sebab Allah terlalu sayang dia. Sebab dia, mungkin sebab dia terlalu baik. Jadi Allah nak ambil dia. Dan kita takkan jumpa dia lagi." Anak saya nangis lagi, dan nangis, dan nangis, dan nangis. Matin dan Mak paling teruk menangis, esak-esak. Tapi lama-lama dia faham juga. Dia faham juga. So saya cakap, "Ibu pesan, Uwais, Talita, Matin, Ayash, kena jadi anak soleh dan solehah. Sebab bila ibu dekat sana, harta dia adalah anak-anak dia. So dia nak anak-anak dia jadi anak yang soleh, solehah, pandai mengaji, sembahyang, dan semua. Alhamdulillah, faham. Allah kurniakan lagi kemudahan buat saya. Lepas tu terus saya ajak anak-anak saya sembahyang. Tapi bezanya kali ni, tiada solat hajat. Tiada solat hajat. Ada juga yang tanya, kenapa kita tak solat hajat hari ni. Tak apalah, kita simpan dulu solat hajat kita. Lepas saya solat asar, saya terus berdoa. Saya cakap, "Ya Allah, bimbing hatiku, bimbing hati anak-anakku untuk menjadi seperti Siti Sarah Faizuddin. Dia nak sangat anak-anak dia jadi anak yang tak langsung kedekut, selalu bersedekah, jadi anak yang baik, anak yang berbaik, yang berbuat baik kepada semua manusia." Dalam doa tu semua menangis. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah dia faham. Dia faham. Lepas satu bab, ada satu lagi yang saya cuba sampaikan. COVID-19 is real.
sebelum perginya isteri saya, maid saya telah pergi dulu minggu lepas hari Jumaat. COVID-19 is real. Dulu saya orang yang tak berapa percaya pun dengan COVID. Tapi bila kena batang hidung saya, COVID-19 is real. Sebab tadi sebelum saya keluar daripada ICU lepas tengok isteri saya, ada satu nurse panggil saya. Dia cakap, "Shoaib, akak tahu tentang Sarah ni memang viral. Semua orang mendoakan dia. Tapi akak nak sampaikan sesuatu. Semoga ada kebaikan bila perkara ni berlaku," dia cakap. "Akak nak adik Saulong sampaikan yang saya banyak kali dengar cerita vaksin. Saya dah divaksin sekali ya. Saya banyak kali dengar pasal vaksin. Tapi bila akak tu cakap dengan saya, ini akak tu cakap eh, "Eb, kita kena sedarkan rakyat Malaysia tentang vaksin. Sekurang-kurangnya dengan vaksin mungkin dapat membantu kita." Saya tersentak sebab saya tahu isteri saya belum divaksin. Isteri saya punya keadaan adalah dia punya paru-paru almost infection tu almost semua bahagian di paru-paru dia. Sampaikan paru dia tak boleh nak bekerja untuk proses oksigen. Dan bukan tu saja, dia menyebabkan semua organ badan dia tak berfungsi dengan baik. Jadi saya rasa macam, ya, kemungkinan juga pasal dia tak vaksin kot. Allah Alam. Tapi saya sampaikan ni sebab akak tu suruh saya sampaikan. So saya sampaikan. Jadi kalau berpeluang untuk ambil vaksin, ambil vaksin. Di saat macam ni, kematian hari-hari. Okay? Kematian hari-hari. Dan COVID kalau nak terjadi, sekejap saja. Dan bila terjadi, there is no U-turn. Saya ingatkan isteri saya akan sehat. Wallahi, saya cukup yakin. Tapi bila saya berkomunikasi dengan doktor, antara yang memang doktor akan selalu cakap adalah, "Shoaib, isteri awak punya lung ni memang dah penuh dengan COVID. Sebab tu dia tak pernah, dia tak boleh nak function, Shoaib." Itu yang saya selalu dengar. Okay. Itu pertama saya cerita pasal vaksin. Sekejap saya makan. Tekak saya jadi kering. Ada satu saya nak pesan. Jaga kesihatan. Saat macam ni, kita semua kena jaga kesihatan. Kena makan vitamin. Immune system, vitamin C, D, E. Kalau sampai ada Z, makan semua. Please, jangan sayang duit. Jangan sayang duit. Sebab saya ingat lagi di saat ketika saya dalam ambulans, bila saya nak bawa isteri saya ke hospital, saya nak bawa dia ke private hospital, tapi penuh. Dan masa tu rumah saya dah teruk sangat. Masa tu saya terfikir, duit yang ada, duit banyak mana pun ada, tak boleh kembalikan isteri saya. Takkan boleh sihatkan isteri saya. Yes, itulah yang jadi. So jangan sayang duit. Kalau ada duit lebih sikit sekali ni, tak kisahlah. Kalau kata ada duit lebih, beli vitamin yang bagus. Kalau kata kurang duit, carilah, makanlah apa-apa tumbuh-tumbuhan yang boleh kuatkan imun kita. Please, please dengar cakap saya. Please, jaga kesihatan. Sebab saya orang yang memang tak jaga kesihatan sangat. Saya jarang makan vitamin. Tapi sekarang saya dah makan vitamin saya dekat 20 biji. Itu satu. Please jaga kesihatan, makan vitamin. And then bila orang cakap jangan keluar rumah, jaga kesihatan, jangan rasa macam terror sangat. Yes, jangan buat.
Ya, orang cakap benda nak jadi-jadi swab, tapi terpulang. Sebab kalau dah kena, there is no U-turn. Korang takkan sanggup untuk lalu. Kalau kata ada isteri, kau takkan sanggup nak lalu macam ni. Ya sayang, Matin, kam. Kita tak boleh makan anggur. Boleh, you nak makan anggur, Mas. You Matin. Hello. Hello. Semua orang. Okay. Boleh, dah boleh makan anggur? Dah, you makan buah cherry. It's good. Cherry, mungkin vitamin C. Dah rosak. Dah, elok lah pergi makan lah. Jap. Okay, you ambil yang lain. Jap, eh. Kelan. Okay, go. Okay dah, bawa plastik ni keluar. Masuk dalam. Go. Tutup pintu sayang, Iwas. Iwas, jap. Sini jap. Saya nak tunjuk Iwas Al-Qarni. Okay, ibu kan? Masih dia tahu. Okay, tutup pintu. So, please. Jaga kesihatan, makan vitamin. Ini bukan masa lagi nak berteka-teki. Bukan. Kita tak tahu lagi ke depan apa yang datang. Eh? Mula-mula COVID-19, varian Delta, varian Delta Plus. Ingat handphone ke benda ni? Ada plus-plus. Kita tak tahu ke depan macam mana pula cara dia datang. Kita tak tahu. So, makan vitamin, jaga kesihatan. Tanya orang kalau duduk kampung apa semua, tanyalah, makanlah apa yang boleh. Makan. Satu. Lepas tu sekarang, kalau siapa-siapa yang kena COVID, saya pesan dengar cakap saya ni. Bukan nak mengarah, tapi saya buat mistake. Dekat setiap rumah, kalau orang tu kena COVID positif, make sure dalam rumah tu ada oximeter. Oximeter tu apa? Yang buat check oksigen dalam badan. Make sure 96 ke atas. Apabila 96, dia tak ada 96, bila dia turun 95, 94, jangan tunggu lama-lama, terus pergi hospital. Jangan belagak terror. Wife saya ada satu hari tu, dia cakap oksigen dia 93, 94. Saya cakap apa? InsyaAllah tak ada apa. Okay. Bila saya lambat sangat bawa dia pergi hospital, tak diri lagi hari ni. Faham kan? So make sure, tak ada duit, carilah mana duit, pinjam ke apa ke, beli oximeter, check, turun je, terus pergi hospital. Okay? Oximeter sangat penting untuk pesakit COVID. Okay? So tadi saya cakap vitamin, jangan keluar, pakai mask, jaga SOP, dan kena ada oximeter tu. Okay? Dan itu untuk itulah dia. Please, COVID is real. Memang real. Dulu saya pernah bergaduh dengan isteri saya sebab saya keluar, saya jumpa kawan saya atas urusan kerja. Bila saya balik, wife saya marah saya. Sampai kami bergaduh. Saya cakap, I tahulah kawan I. Kawan I sehat. Dia cakap, I takut saya kena COVID. Tapi Allah nak jadikan jalan cerita tu, bukanlah saya keluar dan saya bawa balik COVID. Allah nak jadikan jalan cerita je. Memang, Allah nak jadikan jalan cerita hari ni je. Mate saya turun bawah, buang sampah, salam dengan kawan dia, dan dia kena COVID. Terus habis satu family. Sekarang ni mertua saya masih lagi quarantine. Dalam family saya seorang je yang negatif. Macam mana? Seorang dah pergi hospital. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dia okey. So, terpulang nak percaya ataupun tidak. Tapi itu yang saya dah hadap. Dah terjadi. Saya yakin dan pasti tak ada orang yang tak sayang bini. Tak ada bini yang tak sayang suami. Tak ada orang tak sayang ahli keluarga dia. So make sure benda ni tak jadi dengan keluarga korang. Okay. Selain daripada tu, doa. Of course lah doa. Doa semoga Allah lindung kita. Semoga Allah berkati family kita. Okay. Sebab itu senjata paling dahsyat. So,
Itulah saja sebenarnya yang saya nak sampaikan hari ini.